intinya saya menunggu perintah dari Pak Ketua PSSI dan Pak Menpora, itu aja. Tapi misalnya ditunggu untuk tahun itu? Ya siap. Sejauh ini kesiapannya seperti apa? Nunggu perintah. Kemarin inspeksi kita juga udah siap, venue udah siap. Ini kan sesuatu yang kita persiapkan sudah bertahun-tahun, tidak bisa lepas begitu saja. Ya. Mas, ini ada kabar terbaru bahwa akan ada switch tuan rumah. Mungkin Indonesia jadi kebagian yang U17. Mas sudah dengar itu, Mas? Belum. Pokoknya saya mengikuti arahan perintah dari Pak Ketum PSSI dan Pak Menpora. Itu aja. Saya Liviana Cerlisa. Saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.